Assalamualaikum, kembali lagi sama gue, Ina Lestari. Udah lama banget gak upload konten video. Kalian pasti kangen kan? Pastilah kangen, gue juga kangen kok. Tapi kalau gak kangen juga gak apa-apa, selalu. Abis bersihin AC, ini tuh udah kotor banget lagi aja. Atau mungkin karena di atas, jadi tuh debunya banyak banget. Selesai bersihin AC, lanjut gue mau main dulu sama ponakan. Tapi sebelumnya gue udah bebenah dan gue tuh nggak nge-record karena udah buru-buru banget. Ponakan gue tuh udah bawel, ngajak main. Nah di sini kita itu lagi main congklak, cuma ini versi modernnya ya tempatnya. Kan biasanya tuh pakai yang kayu gitu dulu, zaman dulu. Nah kalau sekarang itu dia yang pakai plastik kayak gini, terus dibikin modern warna-warni. Jadi si biji congklaknya juga dari plastik. Udah lama banget gak main congklak, ini tuh kayak masih kagok-kagok gitu, tapi masih ingat cara mainnya. Setelah itu kita mau jalan-jalan cuci mata sama gue, sama kakakmu, sama ponakan. Nah kita itu mau ke Naiso, ini tuh yang dekat rumah. Sebenarnya gue tuh sering pergi, tapi jarang banget gue videoin. Kayak udah, bukannya udah males ya, tapi lagi kadang tuh suka malas aja, terus kadang lupa juga giliran udah sampai rumah baru ingat kenapa lagi videoin, kan lumayan buat konten. Sebenarnya gue mau cari Swan Foundation karena yang punya gue tuh udah rusak juga, udah lama kan, jadinya harus beli baru. Nah di sini tuh gue lagi lihat tempat makan, gak sengaja ada model baru, warnanya tuh putih, terus juga ada abu itu, terus ada dua size gitu dia. Akhirnya gue lihat-lihat dulu sebelum gue memutuskan beli tempat makan lagi. Dan gue juga udah lama gak kesini, udah banyak banget yang model baru. Gue tuh suka banget sama sponnya, di sini tuh lembut. Nah di sini juga ada panci stainless gitu baru juga. Nah di sini gue lagi ngeliat sendal, pengen beli tapi kayaknya sayang kalau beli sendal terus. Nah terus di sini ponakan gue habis beli mainan juga. Nah dia mau ngasih tahu ke gue kalau dia tuh beli yang mana mainannya. Nah dikasih tahu sama dia. Iya. Yang itu tadi sama itu. Bukan yang ini. Iya. Selesai cuci matanya sama belanjanya, lanjut kita bayar. Nah ini udah sampai rumah, langsung mau gue unboxing aja. Ini dia Spon foundationnya, itu tuh lembut banget. Nah tinggal satu warna juga. Nah ini kotak makannya lucu banget, gemes, warnanya putih. Nah ini tuh si stikernya bakal gue copot. Sebenarnya nggak dicopot juga nggak apa-apa, cuma gue maunya dicopot biar rapi. Nah ini tuh lucu banget, tutupnya itu sekarang adanya di bawah bukan di bagian atas, jadi nggak gampang rusak. Lanjut gue juga beli mangkok, ini tuh harganya murah banget, cuma 7.000 kalau nggak salah. Tapi tetap ya bahannya itu plastik, lumayan buat makan es buah puasa nanti. Ternyata udah malam aja, gue udah sholat juga. Nah itu gue nunggu suami pulang, jadi gue tuh suka nyalain wangian kayak gini sebelum suami pulang. Itu lilinnya wangi ya kalau dibakar, jadi gue mau taruh dulu di atas biar wanginya menyebar. Kan lumayan wangi kalau suami udah sampai rumah. Ini dia Zizi pulang abis main, kayaknya sih abis nyari cewek dia. Di sini juga dia nunggu, kayaknya tahu
babunya pulang, nanti dia sampai gue udah pulang. Biasa kalau pulang itu selalu yang dicari si Anabul, bukan istrinya. Sampai sini dulu vlognya, ditunggu ya video-video gue terbaru lainnya. Thank you. Bye-bye. Iya, karena